Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Budi Putra di Budi NZ Channel. Terima kasih Anda telah bergabung dan menonton video-video saya. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan sangat bermanfaat untuk Anda. Hari ini saya sangat-sangat sungguh beruntung. Saya hadir di depan saya ini adalah Mbak Penny Chandrarini. Ya. Beliau ini seorang komposer yang sudah melanglang buana, melanglang jagat, kemana aja gitu. Juga beliau ini setengah sebentar lagi akan merampungkan studi doktornya, ya, luar biasa ya, masih muda doktor lagi, ya, luar biasa. Nanti ini yang generasi muda yang akan membawa seni budaya ini menjadi maju, menjadi terkenal di dunia. Apa kabar Mbak Penny? Alhamdulillah kabar baik Mas. Terima kasih banget ya. Terima kasih banget. Senang sekali ya, ketemu. Berkenan bertemu di layar. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa ketemu di darat. Amin. Mbak Penny, ngomong-ngomong mengenai berkesenian, ya, penyanyian ini kan sudah melalang buana, ya, sudah kemana aja gitu. Sebenarnya untuk berkesenian sendiri ya, belajar nembang itu mulai usia berapa penyanyian ini? Sejak kecil Mas, karena bapak saya itu dalang, keluarga saya dalang, kakek saya dalang, ibu saya bukan pesinden tapi ayah dari ibu saya dalang, Mbah Buyut saya pemain gender. Jadi mungkin sejak di perut ibu saya sudah ngerti tembang, mungkin loh, tapi mulai betul-betul ngudi tembang itu ya sejak saya mungkin usia 4 tahun, 5 tahun gitu, bapak sudah mulai nyekoki saya dengan latihan. Memang dari kecil ya. Jadi kecil sekali. Iya, karena memang keluarga seniman ini, jadi apa namanya sudah dari kecil sudah ditempa, ya sudah diajari bagaimana cara nembang yang bagusnya. Suara penyanyi ini kan sangat khas ya bagi saya, saya sangat ngefans sekali dengan Mbak Penny ini. Suaranya itu susah saya gambarkan, tapi memang suara yang sangat bagus, jernih gitu. Sekali setiap kali menembang, saya selalu mengikuti. Video penyandingan, terus YouTube penyandingan itu saya juga mengikuti. Nah, setelah belajar nembang gitu, terus penyandingan kan melanjutkan ke SMKI dan ISI ya. Yeah. Itu apa? Ada pasti nggak ada kendala mestinya. Apa ada memori yang tidak terlupakan selama sekolah di kesenian Inopo? Ya, memori yang tak terlupakan. Dulu saya kan dari Jawa Timur, Mas. Saya lahir itu dari Desa Ngentrong, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sebuah desa kecil yang jauh dari hingar-bingar, di sana dekat dengan laut. Dan saya tidak bisa membayangkan. Saya sangat hitam karena saya setiap hari pergi ke laut bantu bapak saya narik jaring. Tapi saya tidak diperkenankan masuk ke air laut, saya hanya di pinggiran narik jaring gitu. Jadi memang kehidupan saya waktu kecil itu memang sangat dekat dengan laut, dengan suara laut, dengan kehidupan pesisir yang serba keras gitu. Yang itu sebabnya dialek saya sampai sekarang juga masih Jawa Timur. Jawa Timur ya. Nggak usah hilang lah. Ayo, wes mendarah daging gitu. Terus saya ya karena ya situasi yang sangat miskin sekali waktu masa kecil saya. Bapak saya dalang tapi tidak bisa survive dari mendalang karena tidak laris seperti dalang-dalang yang di Jawa Tengah. Artinya itu yang membuat bapak saya harus, ya aku harus ngopeni keluargaku dan cari uang, cari makan di laut. Tapi ketika saya hidup di laut dengan ayah dan ibu saya, bapak saya selalu menanamkan keyakinan, kamu nggak boleh masuk ke laut itu. Karena kelak kamu tidak akan tinggal di sini. Di sini bukan tempat kamu, Pen. Kamu kelak akan ke sana. Ke suatu tempat yang dimana itu adalah tempat pusatnya gamelan, gitu. Lawang di rumah kami yang ada cuma satu gender dan satu rebab yang sudah, wah, elek kayak Mas. Jelek. Terus, itu jadi Bapak selalu mendoktrin saya. Kamu kelak jadi ternyata sini. Itu menjadi penyemangat ya, untuk maju. Penyemangat, gitu. Didoktrin terus. Kamu nggak boleh ke laut, nggak boleh berenang. Sampai sekarang saya nggak bisa berenang, walaupun saya tinggal di laut. Tiba-tiba waktu saya masih kecil, maaf ya ini harus cerita kecil dulu supaya ketika kelas 1 SD, ya kelas 1 SD saya sudah diajari nembang oleh bapak sejak TK. Kelas 1 SD bapak tiba-tiba mendaftarkan saya lomba tembang mocopat di kecamatan gitu, tapi saya nggak dikasih tahu.
Tiba-tiba dia kasih jadwal. Tanggal 18 Agustus kamu harus ikut lomba. Loh, lomba apa, Pak? Nembang mocopat yang diajarkan Bapak. Nembang mocopat pangkur waktu itu. Saya takut, saya nggak pernah ikut lomba. Kamu harus coba. Coba ya. Isto, nanti kalau kamu juara, Bapak kasih uang. Kasih uang koin. Kalau gitu ada kamu iming-imingnya ya. Ada iming-imingnya. Harus giat latihan. Ini kalau setiap saya pulang sekolah gitu, Bapak kasih saya uang 500 rupiah gitu sama ini, dicepai soto, sapu lidi itu loh. Ya. Yang kowe ra gelem kecil. Tapi yang gelem iso nerane cangkoke Bapak di sana ya, kasih uang koin gitu. Iya. Akhirnya tidak tiba saatnya lomba dan saya juara, dan pada saat juara itulah yang memotivasi saya pula bahwa saya memiliki keyakinan, oh ya, mungkin ini adalah betul-betul jalur hidup saya gitu. Iya, betul. Di masa depan gitu. Terus setiap tahun akhirnya Bapak mendaftarkan saya dan bakat saya mulai kecium oleh sekolahan saya, jadi difasilitasi oleh sekolah SD saya untuk ikut lomba-lomba-lomba dan juara. Terus kemudian SMP ya saya masih ikut lomba sampai tingkat provinsi juara. Terus kemudian tibalah saatnya saya harus pindah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Lulus SMP loh, Mas. Masih sangat kecil dan masih keemak-emakan saya. Jadi saya seperti patah hati, walaupun di Jawa Tengah kakak saya, Mbak Yu saya, Mbak Sukesi itu sudah ada di Jawa Tengah karena dia sudah menjadi sinden yang sangat terkenal. Terkenal, gitu. Iya. Waktu itu. Dan saya memang termotivasi oleh Mbak Kesi. Bapak saya selalu, loh, kue sesuai yang Jawa Tengah, kue akan bakalnya jadi sinden kondang kayak Mbak Yumu. Jadi ada motivasi yang lain juga ya. Motivasi. Yeah. Terus, mau gak mau, ya Pak, saya mau belajar karawitan ke Jawa Tengah. Terus saya ke Jawa Tengah, saya awalnya nggak kerasan, Mas, karena ya saya selalu hidup dengan ibu saya kemanapun ibu saya pergi, saya ikut. Awalnya nggak kerasan, karena saya harus tinggal di kos-kosan, harus memanage semuanya sendiri, makan, duit, apa, sekol kucing, kalau nyenan masih ingat. Oh, masih. Sekol kucing, 500 rupiah, gitu. Ya, saya itu, kalau saya makan. The best nasi, itu. Iya. Kalau di rumah kan ikannya besar-besar, rumah saya kan di laut makan ikan. Nyopo sekoi wae cilik sambel sawet gitu. Iya, betul. Saya sangat kurus gitu waktu itu karena sangat rindu rumah, enggak kerasan dan tinggal di lingkungan ISI Surakarta walaupun saya SMKI. Iya. Karena kakak saya sudah ya kuliah. Mapan ya. Saya baru masuk, tapi Mbak Kesi kan PY terus. Oh iya, betul. Wah, PY, Frina. Setiap malam PY, saya harus di kos-kosan sendiri. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ternyata kita itu sama ya, pikirannya sama. Saya juga seperti itu, mengalami seperti itu. Sekolah harus, ya harus pinter lah supaya dapat beasiswa. Saya ini anu deh, pemburu beasiswa dulu sewaktu sekolah gitu. Jadi, ya, dengan beasiswa kan saya bisa survive untuk menyelesaikan sekolah dan sebagainya gitu. Jadi kita tidak boleh menyerah dengan kondisi apapun, kita terus tetap semangat dalam kita mencintai budaya ini sehingga kita juga bisa andil lah gitu ya. Nah, Mbak Penny ya, penyerahan sekarang ini kan menjadi komponis putri muda Indonesia yang sangat berbakat nih ya. Sejak kapan Penyenangan kok mulai tertarik mengkompos lagu-lagu atau karya-karya baru nih? Sejak kapan Penyenangan? Ya, sejak kapan ya? Ini begini Mas, ketika saya SMKI waktu itu ya, saya sudah tinggal di lingkungan ISI Surakarta yang di sana kan tidak hanya lingkungan seni tradisi gitu, tidak hanya gamelan tradisi, tapi sudah mulai mendengarkan gamelan kontemporer, komposisi baru yang itu dipakai untuk tidak hanya konser karawitan, tapi untuk musik tari, musik titen, musik wayang, gitu. Dan itu, karena waktu itu agak langka, Mas, di lingkungan ISI Surakarta yang bisa vokal dan yang mau vokal yang agak aneh-aneh, gitu. Yeah. Nah, bakat saya mulai tercium ketika saya SMKI, dan karena kakak saya terkenal, jadi orang-orang ISI itu sudah mulai, dosen-dosennya terutama, oh ini anak bocah, anak di EKSI iki suaranya yape gitu. Oh, okay. Dia sepertinya ada ketertarikan untuk ikut dalam eksperimental vokal atau bikin sesuatu yang baru di luar tradisi. Itu berawal dari ketika saya masih kos, saya SMKI, kos di ISI, saya lihat pertunjukan Sono Seni Ensemble-nya Pak Wayan Sadro waktu itu, Mas. Iya. Saya senang sekali. Itu sempat dengan Pak Wayan Sadro ya? Saya itu satu grup dengan Pak Sadro pernah. Oh.
gitu. Iya, saya dulu saya sangat dekat sekali dengan almarhum itu. Iya, itu sangat humble, Paul. Iya, itu the best person iya. Itu bagi saya itu. Sejuk banget beliau. Yeah. Yeah. Nah itu Mas, karena saya mulai jatuh cinta dengan Sona Seni, tapi saya belum menjadi grup Sona Seni waktu itu. Terus saya diajak beberapa pentas dengan dosen-dosen ISI sama Pak Waluyo gitu. Walaupun saya masih SMKI, terus kemudian saya lulus SMKI, saya masuk ISI bersama 12 perempuan dan saya persentase aja, saya lupa pastinya berapa, itu sekitar 20% perempuan, 80% laki-laki di semester 1. Semester 2, 3% perempuan, 90% laki-laki. Terus yang semester 3, saya seorang. Jadi 1% perempuan dan yang lainnya laki-laki. Saya teleponi kawan-kawan saya perempuan, di mana kenapa kalian nggak belajar karawitan lagi? Kenapa nggak sinau sinden diisi gitu? Waktu itu mereka bilang, oh saya sudah menjadi penyanyi pesinden yang cukup terkenal, nggak perlu saya belajar formal gitu. Nggak perlu. Terus, oh saya sudah Anupen ternyata belajar gamelan yang lebih tinggi stepnya itu susah untuk seorang perempuan gitu. Aku nggak mampu. Aku cukup lah jadi penyanyi campur sari gitu. Ada yang jadi pegawai di toko gitu. Dan saya tetap bertahan waktu itu Mas. Nah dengan kebertahanan saya itu memposisikan saya pada posisi selalu nyinden dan nyinden di antara laki-laki kawan-kawan saya. Ketika TB gitu ya. Oke, saya dapat urutan naboh tapi selalu tidak diprioritaskan karena bisa nyinden. Jadi kamu aja. Jadi saya tuh selalu sinden. Tabuan saya tidak terlalu bagus karena situasi dan kondisi itu. Tapi sangat luar biasa kok penyanyian ini, karyanya itu mantap-mantap sekali ya. Yang terakhir kalau nggak salah yang di Bali ya. Yang di Bali itu megah sekali itu, luar biasa itu. Ya apa yang solo terus diiringi macam-macam lah itu. Saya mengikuti tuh live-nya itu. Mbak Penny, penyanyi ini kan dalam berkarya ya, dalam berkarya ini kan banyak sekali bekerja sama misalnya dengan Mas Gary Nugroho, Mas Dwiki, Pak Panggah gitu. Apa yang dirasakan Mbak Penny bisa bekerja sama dengan beliau-beliau ini, orang-orang yang multi talent ini? Ini luar biasa Mas, kayak saya dapat daru. Jadi ketika saya masih mahasiswa, saya ketemu Pak Panggah, beliau sebagai dosen saya, dosen komposisi karawitan. Beliau hanya mengajar sekali, karena dia selalu ke luar negeri. Pertemuan pertama, terus dilanjutkan dosen lain, terus kemudian pertemuan terakhir. Pada pertemuan pertama itu, karena saya mungkin satu-satunya perempuan di kelas, Pak Panggah sedikit wawancara dengan saya, oh kamu adik EKS ya, kamu belum pernah ke Benowo. Belum pernah, Pak. Ya, kapan-kapan main sana. Terus di tahun 2004 itu Pak Panggah punya proyek namanya Megalithicum Quantum. Terus, oh, iki mungkin kesempatan nih untuk Penny untuk bisa masuk ke garasi Benowo, Pak Panggah bilang begitu. Masuk aja. Kamu ini, kamu saya libatkan dalam event ini, dan kamu nyinden, satu-satunya pesinden di situ. Nanti kamu akan nyinden tradisi, itu nembang, apa itu? Yang gedenya Mangkunegara itu apa? Puspawarna. Terus nanti akan ada eksperimental vokal dengan Mbak Ubid gitu. Terus ya disitulah awalnya saya mengenal Pak Panggah dan sejak saat itulah 2004 hingga kini saya selalu terlibat di dalam karya-karyanya Pak Panggah. Nah ketika saya berkarya di generasi seni menonya Pak Panggah itu disitulah tempat saya belajar mengenal orang yang tidak hanya dari lingkungan karawitan, tapi memang betul-betul seniman-seniman internasional, bagaimana Pak Panggah connect dengan mereka, beliau-beliau itu. Bagaimana Pak Panggah bekerja sama dengan Robert Wilson. Bagaimana Pak Panggah bekerja sama dengan Mas Garin, salah satu. Dan Mas Garin salah satu guru saya pula yang mendidik saya bahwa musik atau vokal untuk sindenan, kayak untuk karawitan tradisi itu berbeda untuk movie, untuk film gitu. Kamu harus betul-betul menghidupkan film saya dari vokal kamu. Itu waktu itu film opera Jawa. Opera Jawa ya? Iya, Mas. Nah, itu tahun 2000. Apalagi yang setan Jawa. Oh, iya, itu juga ya. Itu luar biasa itu. Nah, Mbak Penny, kan dengan berkarya, dengan menciptakan karya-karya baru, ini kan membawa penyelengan ke luar negeri ya. Ada nggak bayangan dulu, saya akan pasti akan ke luar negeri, itu ada nggak?
sama sekali nggak kebayang, Mas. Waktu kecil apa mana ya? Waktu kecil saya tuh nembang, Mas. Nembang itu di pinggir laut itu bengok-bengok. Oh, saya harus seolah-olah kukalahkan suara laut itu, tapi nggak ada seorang pun yang mendengarku. Tapi sepertinya saya tuh, jiwa saya merentak. Moga-moga Mbak ini produser atau siapa yang mendengarkan saya diambil ke Jakarta atau kemana. Itu imajinasi saya. Jadi itu hanya itu mimpi saya sebatas itu. Hanya sebatas untuk sinden. Tapi ketika saya diisi, saya mengenal dunia betul, terus orang-orang mulai mengapresiasi dan mengajak saya sendiri untuk bekerja sama, tidak hanya sebagai vokalis, tapi sebagai komposer, itu mulailah saya berani bermimpi bahwa semuanya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita betul. Ya, betul. Karena semua sesuatu itu harus diawali dari mimpi. Siapa yang berani bermimpi, maka dia akan mencari cara untuk mewujudkan mimpinya. Ini luar biasa, ini adalah bisa diri semua orang ini. Nah, pendidikannya sudah ke mana aja nih di luar negeri ini? Mana aja banyak, Mas. Ya. Hampir 5 benua sudah, jadi Afrika, Asia, itu tak keliling, Eropa, Amerika. Yang belum ke tempat Anda, Mas, ke New Zealand. Ini sebenarnya kita, pendidikannya ya selalu menjadi pembicaraan di Gamelan Padang Moncar ya. Ayo, Mas. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu kita sudah berencana untuk mendatangkan Mbak Penny gitu. Tapi kok tahun ini kebetulan kok kayak gini, jadi ya, belum terlaksana lagi. Nggak tahu nih sampai kapan, tapi mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan kita bisa menghadirkan penjenengan, kolaborasi dengan Gamelan yang ada di sini. Sudah diantu-antu. Makanya waktu itu kami minta izin untuk menembangkan karya Manik Jejantung itu karena memang kita punya mimpi gitu. Nah, itulah mimpi dari Padang Moncar untuk bisa ketemu. Tapi akhirnya saya baru ketemu di sini ya, gitu. Nah, dari beberapa negara, banyak negara itu yang paling terkesan di mana? Sebetulnya setiap negara berkesan untuk saya. Untuk pertama kali saya keluar negeri itu ke Paris. Seperti dunia lain untuk saya wong desa, cah ngentrong, Jawa Timur. Langsung lihat Paris, turun dari pesawat. Terus ke Yunani waktu itu juga sangat mengesankan. Tapi yang paling berkesan untuk saya itu bagi saya Amerika adalah negara yang sangat berkesan untuk saya karena saya tinggal agak lama di sana untuk belajar. Untuk belajar dan hampir setiap tahun saya ke Amerika. Artinya seperti rumah kedua saya di sana. Saya banyak kawan, banyak komunitas. Betul. Gitu ya. Saya selalu mengikuti videonya yang pentas di Amerika. Dengan di Belanda juga, itu kan Ido Sari teman-teman saya juga. Saya pernah ketemu juga. Iya, betul. Iya, gitu. Rioni, ya. Oke, Mbak Penny, dalam apa namanya itu, berkarya. Karya penjenengan yang paling favorit bagi penjenengan yang mana? Kan banyak karya penjenengan, udah puluhan lah. Mungkin ratusan ya. Iya, Mas. Kalau setiap saya mencipta itu seperti saya melahirkan. Walaupun saya baru melahirkan sekali, saya punya anak satu. Tapi bagi saya, setiap karya itu adalah sebuah perjalanan jiwa saya. Perjalanan yang saya tulis sendiri dari puisi saya, kemudian saya mengimajinasikan tembangnya. Dan dari tembang itu saya mengimajinasikan, oh, aku akan membuatnya dalam bentuk apa, dalam tradisi gitu. Bentuk jineman kek, atau patetan, atau bentuk ketawang, latrang, atau sampai gending ketuk. Walu, kerep, atau arang gitu. Terus kemudian baru, okay, ini akan ada PY gitu. PY ini pentas kemana gitu. Misalnya Tetek Ubud saya dengan bisa membawa 2-3 musisi. Artinya saya harus merekomposisi ulang karya itu. Saya harus melahirkan lagi seperti merekomposisi untuk satu bentuk ini. Nah, dan kalau ditanya yang paling favorit, hampir semuanya favorit. Tapi yang paling, yang sangat terkesan sekali terkesan karena bagi saya tidak mungkin bisa seperti ini tanpa guru-guru saya, tanpa orang yang mendidik saya dengan penuh kasih dan kesabaran serta keikhlasan. Saya pernah membuat karya Ati Syadu. Syadu ya. Ati Syadu ya, itu artinya lembah mana, humble, karena itu adalah jiwa guru sejati. Guru itu nggak mungkin memberikan pelajaran kepada muridnya kalau tidak merendahkan hatinya, memeluk para murid-muridnya dengan penuh kerendahan hatinya. Ilmuku bawaan untuk kau gitu. Saya membuat karya Ati Syadu untuk guru-guru saya. Walaupun waktu tahun 2018 saya memang dapat proyek dari ADMI Teknologi Mesin Industri Indonesia. ADMI, pokoknya ADMI Solo.
untuk membuat karya yang mendeskrip tentang Romo Kasut waktu itu. Romo Kasut itu adalah pahlawan teknologi Indonesia yang beliau berasal dari Jerman. Terus dia membuat sekolah vokasi tentang mesin industri di Indonesia hingga sekarang sangat besar sekali. Terus beliau adalah seorang guru pula. Dan saya kait-kaitkan pula, guru itu tidak hanya beliau, tapi guru itu sebenarnya bersifat universal. Jadi saya juga mengimajinasikan guru-guru saya, Pak Pangga, Pak A.L., Pak Garsono, jadi Pak Yoto. Jadi karya artis satu itu saya persembahkan betul untuk guru saya. Jadi itu yang membuat saya terkesan. Dan karya itu, ya. Ya, mumpung membahas guru, ya. Salam saya untuk para guru-guru kami juga semuanya ya dari New Zealand ada atau tentulah Ogoto, Pak Parti, Pak AL, Pak Pangga tentu, Pak Sri Santo mungkin ya masih ada di kampus terus nggak di kampus beliau ya terus banyaklah kalau saya sebutkan satu-satu mungkin nggak selesai ya salam kami di tahun berapa toh Mas dalam kuliah diisi tahun berapa ya kuliah diisi 89 hingga yang lahir penyanyian tampon. Tapi masih di sana, jadi anak pantai. Mbak Penny ya, kita lanjut ya. Ya, sebenarnya tadi sudah berkarya banyak sekali gitu, terus sudah melanglang buana dan sebagainya gitu. Nah, penyanyi kalau di Indonesia tuh punya kelompok tersendiri nggak? Saya karena dari dulu saya itu selalu mandiri untuk berkarya. Dan saya dosen, jadi saya harus memberikan kesempatan dan ruang untuk murid saya untuk berekspresi dengan saya. Jadi saya tidak memiliki grup Mas, tapi saya selalu ini Penny Chandra ini tapi selalu dengan berbeda-beda musisi. Itu memberikan kesempatan untuk murid saya yang baru grow up. Ayo, gitu ya. Nanti kalau yang sudah lulus sudah jadi, ya udah kamu jadi komposer, jadi ini sudah. Saya sudah cukup memberi sangu untuk iki loh dengan Mbak Penny Chandra. Penjenengan di ISI ini ngajarnya khususnya apa nih? Tradisi atau kontemporer? Saya ngajar tembang 1 sampai tembang 4, terus ngajar komposisi karawitan 1. Komposisi. Ya. Luar biasa. Jadi teman-teman Budi NZ Channel ya, Mbak Penny ini masih muda, pinter gitu, brilliant lah ini. Sebentar lagi, dalam 2 bulan lagi udah lulus dokter ini. Insya Allah. Ya, pengajar atau dosen ISI-nya, luar biasa. Jadi perlu ditiru semangatnya, kita tidak boleh menyerah pada keadaan, tapi harus semangat maju, berawal dari mimpi, diwujudkan mimpi, sehingga sekarang ini, beliau ini adalah sangat luar biasa. Nah, kalau nggak salah, beliau ini juga punya festival sendiri di Solo, Mbak. Festival? Iya. Saya buat festival? Festival musik atau apa gitu? Saya tidak pernah buat festival, tapi saya selalu terlibat dalam festival. Oke. Okay. Solo, ya. Festival Kamelan, waktu itu tahun 2018, karena saya dianggap memiliki koneksi dengan banyak pemain-pemain gamelan dari seluruh dunia, jadi saya ikut kepanitiaan waktu itu. Ya, siap. Jadi sering ya membantu festival gamelan ya khususnya di Solo, ya. Oke. Kalau rencana ke depan ada nggak ini yang karya yang belum atau mau dirilis dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin dalam waktu dekat ini? Oh, saya baru aja rilis satu karya Kinanti Kunci Hati. Baru aja yang kemarin saya pentaskan di New Tradition konser waktu pandemik ini di Taman Budaya Jateng bersama bekas murid-murid saya. Siap. Bekas dosen. Dosennya bekas. Saya pentaskan karya Kinanti Kunci Hati yang berisi tentang respon saya terhadap isu rasis yang akhir-akhir ini terjadi di dunia. Jadi ya ini sudut pandang saya sebagai seniman, pengerawet, pesinden, merespon itu bahwa semuanya itu kalau kita selesaikan dengan kerendahan hati lagi, jadi menerima dengan cinta, tidak melihat warna kulit, semuanya adalah atas dasar cinta dan penghormatan. Tidak akan ada padu di dunia ini, tidak ada peperangan. Betul sekali ya, kedamaian akan tercipta di situ ya. Mbak Penny, saya kan ngefans dengan Manik Sejantung ya, karya penyiringan itu. Boleh nggak satu baris aja nanti supaya kita bisa ada lagi kelanjutannya, kita duet tembang tapi next episode ya gitu. Satu baris aja. Kalih jenengan apa kula piyambak? Penyanyi, aku rada raketo iki tulisannya kecil-kecil. Nggih. Monggo.
Luar biasa. Jadi teman-teman Budi NZ ya, jangan lupa tonton lagi ya. Next episode saya akan berduet dengan Mbak Penny ya. Siap. Nah, kita nanti tentukan lagunya ya. Nanti siap, terima kasih sekali lagi Mbak Penny. Ini obrolan masih akan berlanjut tapi untuk next episode ya. Okay. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya saya bisa bertemu melalui Zoom ini. Mudah-mudahan kita segera bisa ketemu secara fisik. Ya. Terima kasih. Salam untuk semua guru-guru saya. Saya sampaikan. Yang ada di SEC. Salam juga untuk Mbak Kesi. Mudah-mudahan Mbak Kesi masih ingat saya. Mudah-mudahan. Siap. Dan salam untuk semuanya. Salam salam hangat untuk orang tua tentu. Ya, semoga beliau sehat selalu. Mbak Penny sehat selalu. Semua keluarga sehat selalu. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Kita tutup perjumpaan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.